dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 untuk menjaga situasi aman dan tertib di dalam lapas dengan tajuk pemasyarakatan bersih-bersih. Lapas Singkawang melaksanakan razia gabungan bersama TNI Polri dan BNN Kota Singkawang. Sebelum melaksanakan razia, PLH Kelapas Singkawang, Laude Muhammad Masrul memimpin kegiatan dan menyampaikan kepada seluruh petugas yang terlibat saat melakukan razia harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Laksanakan dengan tertib, terapkan sikap humanis namun tetap konsentrasi dan memberantas hal liar. Lapas yang bebas HP, pungli dan narkoba, tutur Laude. Pada kesempatan ini, Laude menanyakan tentang kesehatan serta kendala yang dialami oleh warga binaan dalam beraktivitas. Dari apa yang disampaikan oleh warga binaan sejauh ini, masalah yang dialami warga binaan ada kesediaan air bersih yang kurang memadai. Hal ini terkait dengan hujan yang tidak kunjung turun sehingga mengurangi kecadangan air bersih yang sudah ditampung lapas Singkawang. Selesai razia, hasil razia digelar di depan seluruh petugas yang terlibat serta awak media yang sedang meliput. Laude mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada teman-teman dari TNI, dari Polri, teman-teman petugas, dan teman-teman media. Hasil ini kita lihat bersama apa yang ada di dalam. Inilah kondisi kita di dalam lapas. Dalam hal ini lapas Singkawang, lapas kelas 2B Singkawang. Agus Marona, Kalimantan Barat, melaporkan.